Ya, ini ada lagi yang baru dari V series yang udah hadir sebelumnya, Vivo V20 dan V20 SE. Nah, ini ada varian barunya dari Vivo V20 SE dengan hadirnya warna baru yang lebih sophisticated yang masih mengedepankan teknologi kamera yang perfect sebagai HP yang dipakai setiap hari. Warna barunya ini namanya Aquamarine Green. Di dalam paketannya kita akan mendapatkan tentunya HP-nya, buku pengguna, kartu garansi, kabel charger USB-C, kepala charger, earphone, soft case. Warna cover belakangnya mempresentasikan nilai optimis yang penuh semangat. Selain itu juga mencerminkan nuansa keindahan laut yang alami. Ya, bikin bergairah lah ya warna seperti ini. Di pinggirnya ada sedikit efek warna ungunya yang bikin keren banget dilihatnya. Vivo V20 SE warna baru ini hadir dengan bodi yang ramping dengan ketebalan 7,83 mm dengan berat 171 gram. Jadi digenggaman dan dipandang, berasa trendy banget. Dengan bentang layar 6,44 inch, beresolusi 2400x1080 pixel Full HD+, yang layarnya menggunakan AMOLED tentu bikin layar si Vivo V20 SE Aquamarine Green ini cerah dan nyaman buat nonton video. Apalagi udah P3 Color Gamut, 103% NTSC, saturation dan 2 juta banding 1 kontras, serta warnanya vivid, bikin memanjakan mata, lihat aja. Vivo V20 SE Aquamarine Green ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 665, GPU Adreno 610, RAM 8GB, internal storage-nya 128GB, dapat meraih skor AnTuTu Benchmark 185.277 dan skor GPU MAC Benchmark-nya 592.800. Buat main game seperti PUBG Mobile bisa dengan settingan grafik smooth dan frame rate-nya high. Nyaman sih, kualitas gambarnya cukup baik. Betah lah main game pakai Vivo V20 SE Aquamarine Green ini. Yang bikin gemes dari Vivo V20 SE ini adalah pada kameranya. Saya akan perlihatkan ke kalian penggunaan kamera dengan cara-cara fotografi. Tapi sebelumnya kita simak dulu. Vivo V20 SE Aquamarine Green ini memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel rear kamera, 2 megapiksel deep kamera, 8 megapiksel super wide angle dan super makro, dan kamera depannya 32 megapiksel. Yuk, berikut ini kita lihat hasil contoh jepretan foto dan rekod video dari Vivo V20 SE Aquamarine Green ini sebagai berikut. Nah, sekarang saya mau nyobain timelapse nih dari sudut pinggir kota. Kebetulan awannya lagi padet tuh. Dan hasilnya nih, guys. Keren ya. Wah, apalagi kalau ini misalkan di atas bukit gunung gitu ya. Wah, lebih seru banget nih. Dan lihat juga yang ini. Beuh, keren banget loh tuh. Awannya. Bagus loh ini kameranya. Nah, ini saya lagi coba ngerekam video. Ada ikan-ikan pada ngumpul, kebetulan warnanya merah ngejreng nih. Saya coba ngerekam video pakai Vivo V20 SE nanti tuh hasilnya. Jernih ya, cipratan air, warna si ikannya detail banget. Nah, ini saya coba ngerekam video dari sudut bawah. Wah, hati-hati nih. Jangan ditiru ya, nanti HP kamu bisa nyemplung ke laut. Nah, ini saya mau coba record video pakai slow motion nih. Ada orang yang lompat nyebur. Ya. Mantap. Nah, ini ada akuarium, terus saya foto langsung pakai Vivo V20 SE dan hasilnya tajam ya. Maksudnya pen ada kaca di situ, tapi kok bisa jernih begini ya? Tuh. Bisa jelas gitu. Dan ini fotonya. Detail banget kan? Jernih banget. Dan ini saya mau foto, ada yang lagi lompat tuh. Lucu ya. Dan ini ada perahu, kapal. Suasana di
tepi pantai. Dan ini saya mau coba ambil foto super wide angle. Wow, mantap. Jernih deh, kameranya bagus, saya suka. Nah ini saya mau coba mode malamnya nih. Ini kelihatan kan guys, ini gelap banget loh. Saya coba nih, pakai Vivo V20 SE. Nah tuh, keren banget. So, kalau kamu lagi mau cari smartphone yang kameranya jernih, bagus buat foto dan video, bahkan hingga timelapse, maka Vivo V20 SE ini bisa jadi salah satu smartphone yang bisa kamu incer. Apalagi hadir dengan warna baru aquamarine green. Dibawa jalan-jalan gaya banget dilihatnya. Kalau nggak salah masih ada promo Year End Festival, bisa dapat cashback hingga 1 juta loh. Dan ada total hadiah undian senilai 400 juta. Ya, siapa tahu kamu beruntung. Kamu langsung lihat aja deh ke website atau ke sosmednya Vivo Indonesia. Oke guys, demikian video mengenai Vivo V20 SE warna aquamarine green ini. Semoga kamu bisa menambah wawasan di dalam berencana membeli smartphone, khususnya smartphone Vivo. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.